Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu sekali lagi kepada pemuda dan pemudi. Sebelum training, kita panah, kita pernamoning. Pada pemuda-pemuda banyak yang menikah pindah wali. Di majlis itu boleh kata tak kurang pada dua gu sehari-sehari pergi menikah mesti pindah wali. Kalau itu kita sebagai seorang pemuda dan pemudi nak memasuki nikah kahwin, kena tahu wali. Wali ada dua jenis. Yang pertama dia panggil wali nasab, keturunan. Orang paling dekat sekalinya bapak. Lepas ada cik tak ada, siapa dia wali? Tok cik. Cik bagi cik. Tak ada lagi naik kota. Habis itu siapa dia? Sedara si ibu sebapak. Adik beradik hok tino tu. Tak kira kakak pun boleh, adik pun boleh, hok jatuh, hok balik, hok siapa umur. Hok cukup syarat dia. Itu panggil wali nasab. Tak ada wali nasab, pergi kepada wali hakim. Syarat-syarat nak pindah kepada wali hakim, dia ada beberapa syarat. Hani tu email boleh cara lah hani ni. Kita cara sendiri dia panggil ha wali ni, tertik wali. Pasal apa saya ustaz nak cukup sangat ha luka nikah ni? Takut tak sempurna nikah. Kalau yang sakut dengan hawali ni, ada satu perkara lo ni banyak berlaku di kalangan puak-puak kita. Terutama sekali ime-ime patut tahu hal ni. Perempuan apabila nak nikah dia tu, kalulah wali mujbir. Belik. Wali ada dua pula, dua jenis pula. Satu yang panggil wali mujbir, yang dua wali ghairah mujbir. Wali mujbir ni ada dua orang aja, cik dengan tok cik. Balahana wali mujbir. Wali mujbir dia boleh menikah anak dia dengan tak minta izin. Boleh menikah. Wali jenis yang kedua, wali ghairah mujbir. Siapa dia selain ada dua orang itu? Wali ghairah mujbir ni bila nak menikah betina dia kena pergi minta izin. Kalau betina tak izin, menikah tak sah. Ada apa cik atau apa tu cik boleh yang menikah tak minta izin. Tapi yang minta izin itu sunat. Kalulah betina tu darah. Kalau betina tu bujang, wajib kena minta semacam-macam. Betina tu wajib kena berlafar dengan mulut. Saya izin ayah menikah saya dengan Yusuf. Kalau betina bujang tak berlafar itu tak sah nikah. Bujang tu maksudnya pecah darah. Wa ilmu zina, wa ilmu wati syubhat, wa ilmu belakidah. Kemudian laning banyak betina-betina pecah darah dengan sebab kankilah. Cui tua eh. Apabila berlaku kerana ini, maka dengan sendiri wajib kena minta izin. Tak kira wali mujbir atau orang yang mujbir. Belik kan ni, mana orang tina ni penting ni. Kalau lah kita duduk dalam kerana ini, maka betina tu kena izin kepada cik. Saya izin cik menikah saya. Lalu itulah terimeh bila nak menikah anak darah sore-sore anak darah tu kena wali tu masuk minta izin. Takut jatuh huwain. Takut kena pecah darah. Kemana cara minta izinnya? Misal ayah dia. Ayah minta izin menikah ayah dengan Allah. Ya dah dia. Kalau darah tak apa. Tapi kalau pecah darah dah, saya izin. Barulah boleh menikah. Kata-kata saya izin, maka tak nikah. Lalu tu kita, orang tina nak beringat pada pemudi-pemudi lah ni, berlafar lah. Takut kita kena pecah darah, kita tak khabar. Hal ini penting mana? Lalu nak ulama di atas ni, dia percara hal ni. Kerana orang tina lah ni, banyak pecah darah. Sikit ustaz dah. Ya. Jadi pecah darah dengan tak sengaja tu, bujia juga? Bujia juga. Apabila nak menikah dia, kena berlafar dia izin. Kalau dia kata, tak boleh, kena berlafar juga. Tak boleh, kena berlafar, saya izin. Ya. Kamu dia, korang ni anak darah. Hok wali bukan mujbir. Wali bukan cik dan bukan tok cik, masuk mitok. Izin orang anak darah ni dengan as-sukut. Tak dia, tak apa dah. Kalau anak darah. Tapi satu ketika tu, ni ada ni berlaku. Sampai syarat waktu baik ni. Ya, ayah minta izin menikah ya dengan Dolah. Teriak. Teriak, sabar-sabar teriak. Apa nak hukum? Senyap pedak, suruh pedak. Berteriak. Ulama fiqh tu baik dalam masalah ni. Apabila wali minta izin kepada perempuan nak menikah dia, dia menangis.
Wali itu kena sapuh air mata dan tiba kepada air mata. Cik pun, ayah dia riak apa kena menikah. Bila-bila ada daya sapuh air mata anak dia tu. Kalau air mata tu baik, sejuk air mata. Berasa dingin, berasa sejuk air mata tu. Alamak dia tu reda. Dia dicai pada oh. Dan nak lama dah keluar. Ya baru minta. Teriak juga dicai pun. Nah, dia pedak, suruh pedak, teriak. Tapi kalau ayah dia sapu air mata tu rasa suwe, rasa panas. Menunjuk kata anak dia tu tak reda. Ha ni tiba ulama. Lalu tu minta wali, minta izin dia orang tina nak nikah ni wajib. Nah, wali. Dan yang keempat, dua orang saksi. Dalam kitab kita berdo, ada dua orang saksi, orang lelaki yang adil, yang semaya tak putus, yang tahu agama lebih kurang. Dan akhir sekali yang kelima, ijab dan qabul. Ijab daripada pihak wali, qabul daripada pihak perempuan. Kalau dia sebuah kedua kata sana, hari ini kita belajar sini selalu dah. Tak usah belajar tak kereta. Kalau jamai ustaz itu nak menikah malam hari, tak kereta tu nak belajar. Hari lah mula ada berdebar apa itu email. Pak kita pun pakai, ah, bukan kurang dah. Hari tak rasa bakal piyah malam nikah bakal piyah. Bawa kasih kebel lagi. Oleh kapal ni, oh, belah ini boleh menatu, oh, cikgu tarikah dah ni. Padahal kita semaya pun, tak berapa nak cukup. Tangis tu sepuluh mayak, tak ingin pergi ketah, bila-bila. Nah, lalu tu kita belajar sini ada. Malah tu, ijab kubur tu, ingin kata kena? Ya, Abdullah. Uzawujuka ala ma'amarallahu bihi minam sakin bima'arufin au tasrihin bi ihsan. Ni tak ingin kata, wakil daripada cik dia. Karena cik tak menikah sendiri, tak ingin menikah. Ya Abdullah, aku menikah dan aku mengkahwinkan dikau akan Maryah binti Yusuf dengan mah kahwinnya 10,000 kub. Kita ni. Kita jawab, aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya banyak tersebut. Kenapa kata itu mana ni? Berasa penduduk 40 sungguh kerana. Berasa nak main sungguh kerana. Nah. Berasa sungguh orang. Aku terima akan nikahnya dengan isteri kahwinnya banyak yang tersebut. Dalam ni goliknya saksi Tok Khotik Tok Bila buat kita kata pak Tok Imeh paling tengok. Walau mana? Paling kiri walau mana? Eh sekali lagi. Tujuh Khotik Tok kata sekali lagi. Tujuh mana sangat dekat? Tiga cuk. Kita kena perhati mulai. Satu. Nikah dengan nikah. Padahalnya uruf kitab kecek ni dengan nikah. Itlak nikah tu adalah menikah. Eh sebab kita nak pakai puluk. Eh puluk mana yang ni? Kita pakai puluk menikah. Kita kata gitu kan? Nah gimana? Kita pakai puluk. Puluk apa? Puluk menikah. Kata puluk nikah itu kan? Kalau kau mau saya kata balang ni puluk menikah. Lalu itulah sebut dengan kah pun sah dah. Tapi sah tak sah dah di luar kesaksi ni. Dia kata nak sekali lagi. Gimana? Penipis sikit ha. Menikah. Aku terima akan nikah. Satu kah. Jangan jadi koh. Kalau koh tu kalau semaya tak sah dah. Pasal dia asakah. Nikah bukan nikah. Belakang lo pun bukan ha-ha. Nikah. Nah, ni ada pergi. Setengah tak email tu tak ada apa. Nikah pun dia sah. Pasal asalnya sah sungguh. Yang kedua tempat nak pergi mana? Nyo. Pasal nyo dalam ni ada dua uti. Aku terima akan nikah nyo. Dengan isi kahwin nyo. Nyo yang pertama wajib kena sebut. Kalau tak sebut, kalau gula tu pakai cuah nak makan taklis, tak boleh nyo. Pasal apa? Aku terima akan nikah nyo. Nikah apa? Nikah meyah. Malaysia ya tak boleh nyo, dia boleh nama salah. Boleh juga. Kita nak boleh nama tak ada apa. Cara nak boleh nama, sebut nyo apa ketah bunyo dah. Lagu mana tak saya pun nyo? Aku terima akan nikah Maryah binti Yusuf dengan mah kahwinnya banyak tersebut. Nyo yang kedua tu sunat. Nak boh tak apa, tak boh tak apa. Kalau boh tu lemak. Seperti kedua kata saat ni. Nah, tak boh tak apa. Aku terima akan nikahnya. Sekat tu pun pada dah. Tapi nak wajib disipun dengan mas kahwinnya banyak tersebut.